Alhamdulillah hari ini saya hadir langsung berada di DT Bakorwil Pamekasan untuk melihat secara langsung kegiatan vaksinasi. Hari ini kita mendapatkan surprise karena hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung beberapa kiai yang hari ini baru melaksanakan vaksin pertama, dan tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Juga ada beberapa kiai atau ulama yang hari ini melaksanakan vaksin booster atau dosis ketiga, dan juga ada yang melaksanakan vaksin dosis kedua. Artinya dengan progres ini, dengan semangat tokoh-tokoh yang ada didukung oleh seluruh masyarakat, harapan saya untuk pencapaian vaksinasi di hari-hari mendatang akan menjadi jauh lebih baik, dan saya optimis di wilayah Pamekasan dan sekitarnya tentunya akan mencapai angka-angka yang kita harapkan. Dan ini semua kita lakukan untuk meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dari varian baru Omicron, khususnya bagi masyarakat usia lansia. Bagi masyarakat yang belum vaksin, yang sudah waktunya booster, tolong untuk seluruh stakeholder mengingatkan, untuk mengingatkan masyarakatnya sehingga bisa melaksanakan. Jadi dalam kesempatan ini, saya himbau kepada masyarakat yang di rumahnya untuk melaksanakan isolasi mandiri secara persyaratannya mungkin kurang memenuhi, tentunya kita sarankan lebih baik dirawat di isoter. Dan khususnya yang memiliki komorbid walaupun gejala ringan, kita sarankan untuk di isoter, karena memang tenaga kesehatannya, obat-obatan, dan tentunya perawatan, pengawasannya jauh lebih baik. Bagi yang memenuhi syarat, tentunya laksanakan isolasi mandiri. Namun yang kira-kira tidak memenuhi syarat, kita sarankan untuk dirawat di isoter. Ini semua tentunya akan menjadi lebih baik, dan laju pertumbuhan varian Delta ataupun varian baru Omicron betul-betul bisa kita kendalikan. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak mengunjungi kami di sini. Tentunya menjadi motivasi menangani hal sendiri bagi kami untuk segera sembuh dan pulih, agar segera kembali pada keluarga kami.